Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam rancangan 360 dipancarkan secara langsung dari Studio B Sri Pentas Bandar Utama. Saudara, setiap kita yang berhadapan dengan masalah pasti akan bersuara. Ada yang bersuara terlalu perlahan sehingga tidak ada siapa yang mendengar. Ada juga yang bersuara kuat tetapi ada pihak yang cuba untuk memekakkan telinga. Dan ada yang menjerit, tetapi jeritan itu tidak didengar mana-mana pihak. Kami di 360 sebenarnya bertujuan memanjangkan setiap aduan dan masalah yang diterima kepada pihak berkuasa. Dan minggu lalu, tiga wartawan 360 ke tiga negeri berasingan mendengar, merumuskan, membantu pihak-pihak yang tertentu memanjangkan masalah yang didepani kepada pihak berkuasa di tiga negeri berasingan. Anda saksikan paparan kami yang pertama malam ini. Minggu lalu, Haris ke Kampung Sentang, Batu Gajah Perak. Menurut Ramli Ludin, hampir 80 lot tanah dikurniakan kepada 300 penduduk sebelum ini gagal diselenggarakan sejak 20 tahun lalu. Apabila diberi lot, ada orang yang tidak membuat rumah, maka lot dia telah menjadi hutan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, apabila dia hutan, dia menimbulkan masalah penyakit denggi timbul, penagih dadah akan duduk di dalam hutan itu. Haiwan liar dipercayai bersarang di hutan tanah lot terbabit menggugat keselamatan penduduk. Dalam 2 minggu lepas, saya nampak ada seekor ibu kot, orang hutan, yang buat sarang daripada lalang dalam kering. Lebih kurang dalam satu kaki setengah ke dua kaki tinggi dia. So, itu yang risau juga orang hutan ni kan. Kalau anak-anak main kat luar ke, mana kita tahu kan. 360 difahamkan bilangan kes jenayah turut meningkat di kawasan sama. Kira macam ni lah hutan ni, ha, simpannya senang orang curi. Kalau orang penagih, mesti penagih lah kau. Dia main tu dia mengendap sana, mengendap sini. Dia main pagi, dia nak rang-rang rumah siapa dia main nak pergi. Gitu. Dia dah pelan-pelan. Menurut Mat Ibrahim Panjang, sepanjang tahun lalu, majoriti penduduk terpaksa berdepan wabak denggi. Tak siapa nak bersih hutan kan? Mungkin air bertakung ke, dia ada tung-tung kosong. Tempurung ke, daripada situ boleh jadi membiarkan nyamuk. 360 kemudian dibawa meninjau beberapa lot tanah terbiar. Ketinggian semak samun didapati hampir menyamai ketinggian bumbung rumah penduduk. Kalau ikutkan masa saya nak ambil lot ni, daerah ada bagi tahu mesti buat rumah dalam masa 2 tahun. Dan kalau tidak, dia akan tarik balik. Itu dalam percakapan dia lah. Tapi hari ini dah berapa puluh tahun, tak buat rumah, dah timbul hutan, tak ada juga tarik balik. Kini penduduk jemu tindakan pihak berkuasa dikatakan bagai menunggu buah tidak gugur. Bila kita lapor kepada majlis, majlis kata dia nak potong hutan ni, orang dia mau potong. Dan bil dia akan bagi kepada tuan tanah. Tapi tak juga buat hingga hari ini. Tak ada ambil tindakan apa-apa pun. Apa itu juga? Kalau dia ambil tindakan, mesti ada tuan tanah. Jadi kalau misalnya dia saman ke apa, tarik tanah ke apa, hang baru dia tahu. Dia dah ada di jabat tanah, dia nama tuan tanah tu. Kita bolehlah report kat tuan tanah ni kan. Dia biar-biar hubung kerja dia mai. Kalau kita cakap pun bukan dia nak pakai cakap kita. Bila tuan tanah tak ambil tindakan, lepas tu pihak majlis mesti ambil apa? Tindakan yang segera kan. Ha, kepada tuan tanah. Ha, sama ada nak dibersihkan atau nak bangun rumah. Mungkin tak ada apa biarkan nyamuk kan, sebab tak ada air takung lagi bersih. Kawasan ni boleh kita tengok, kalau tak ada tuan tanah pun kita ni boleh pergi tengok mana air takung kita buang. Kenapa kawasan ni tak dicuci? Dia kata tak tahulah, dia tak cakap. Saya pergi jumpa dia setahun lepas itu pun tak ada jawapan. Kemudian saya tak puas hati, saya jumpa orang yang potong rumput tu. Saya tanya kenapa tak cuci, dia pun ikut arahan kata. 360 beberapa kali cuba menghubungi pegawai daerah Majlis Daerah Kinta Barat, Datuk Razali Osman, melalui pembantu beliau bagi mendapatkan penjelasan berhubung masalah dikemukakan penduduk. Alasan diberikan, jadual kerja terlalu ketat menghalang beliau memberikan komen.
Bagaimanapun, 360 terus berusaha merakamkan kenyataan beliau, pegawai dilantik kerajaan negeri. Berikutan aduan penduduk, 16 Januari lalu saya ke Rawang Perdana 2, Rawang, Selangor. Takutlah apa tak takut. Dia mak kepala pom, dia mak kepala. Ini 12 misi pom dia. 12 kemarin? 12, 6-6-12 dia misi kasih pom. Apa rasa sini? Sini mak gonjang. Dia pom lah sini mak gonjang. Itu rumah gonjang? Ya. Tan, 59 tahun, mendakwa ruang tamu rumah dihuni retak akibat gegaran ledakan bahan letupan kuari terletak kurang 100 meter dari rumahnya. Wah, bangsa saya mari semai cantik. Mengapa saya cakap cantik tau? Dulu sini kawal ada, dia ada bukit, pokok petai pun ada. Masa hujan, air dua kapus pun ada, mai cantik. Weng kesal, kuari beroperasi sejak 5 tahun lalu ini memusnahkan khazanah alam. Manakala Michael Chu mendakwa, lebih 80% rumah kini dilaporkan retak sekaligus mengancam nyawa penduduk. Sekarang sebab sini, pentutup sini, belum ada orang mati. Ada orang mati, baru tahulah. Baru orang lama tahu ini, petana dua, sebab sini ada macam batu, bom. Apabila kami nak mengaju ke sana, kami pun tak nampak sekala apa syarikat, apa projek di mana kami nak pergi. Berarti perjalanan kami gelap, tak tahu ke mana yang kami nak berhubung, nak berkomplain barang kadang benda macam ni. Dia macam gegar. Macam gempa tau, dia gerung dia punya kuat tau, dia punya begini. Dia punya apa, kita punya earth kan. Lantai macam boom, macam gempa lah. Penduduk mendakwa aduan pernah diajukan kepada pengeluar lesen operasi kuari, Majlis Perbandaran Selayang, MPS. Kita kira menyampah nak komplain. Pemaju, MPS, pejabat tanah, semua dah buat aduan. Tapi? Macam bola. Dia buat macam mana? Dia kata sana, sana kata sini. Itu tak tahu. Sekarang ni mangsa sinilah. You write letter, never answer. You call, never answer. What can you do? Officer mana? Itu MPS lah. 19 Januari, saya sekali lagi ke lokasi sama. Sewaktu letupan dijalankan, orang asli pekerja kuari ini saya temui. Letupan ni yang batu. Ha? Letupan batu. Ha. Dekatlah. Mana? Dekatlah. Yalah bawah tu. Sana ke sana? Lebih kurang apa? 100 meter tak sampai. Ya. Orang komplain. Sistem penggera keselamatan di rumah berhampiran berbunyi sejurus selepas ledakan dipercayai akibat gegaran berlaku. Dihubungi 360, sekumpulan pegawai dan kakitangan kuasa MPS hadir di lokasi. A. Viswanathan, 45 tahun, meluahkan ketidakpuasan hati. Macam mana keadaan dia? Selalunya bergegar tau. Kalau pinggan mangkuk pun boleh dancing. Pinggan mangkuk? Boleh berdancing. Jadi dia retak tau. Permohonan lesen kita terima pada tahun 2002 dan kelulusan ni pada 2003. Dan kelulusan tu yearly basis lah. Setiap tahun dia kena mohon pembaharuan. Dan untuk tahun ni belum lagi ada. Berikutan itu, syarikat kuari dikenakan kompaun mengikut Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Trade Perniagaan dan Industri 2007. Saudara, ada pihak yang melihat mengkompaun syarikat kuari terbabit tidak setanding dengan azab yang dilalui penduduk, lebih 1,000 kesemuanya. Teringat saya kepada satu pepatah, lembu dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Berikut adalah kenyataan terbaru kami rakamkan, Majlis Perbandaran Selayang. Kita telah mengeluarkan notis memberhentikan semua operasi berkaitan dengan aktiviti kuasi berkuat kuasa serta-merta sehingga mereka memohon semula lesenlah. Dan notis ini adalah di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Pelesenan, Trade Perniagaan dan Perindustrian 1987, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Seksyen 3 dan boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 27, Akta yang sama
dan boleh dikenakan penalti atas kesalahan yang dilakukan, dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-dua denda atau penjara. Kembali dalam 360. Kadang-kadang sesuatu masalah yang besar bagi masyarakat tetapi dipandang remeh dan kecil, pihak bertanggungjawab sepatutnya menyelesaikan masalah terbabit. Justru di 360, bukan sahaja kami menyiarkan dan cuba memanjangkan aduan masyarakat, kami juga bakal membuat tindakan susulan, memantau setiap apa yang dijanjikan akan dikotakan. Seterusnya, bingkisan kedua 360 malam ini. Laporan 360 minggu lalu berhubung kenderaan berat menggunakan jalan pintas berhampiran kawasan perumahan di Klang, Selangor, membuka lembaran beberapa siri aduan sama. Ahad lalu, Muhammad Razif meninjau permasalahan di depani penduduk Kampung Pasir, Segambut, Kuala Lumpur. Masalah kampung ni, sebuah masa ni sekarang pasal lori-lori yang buat ni jalan duta ini, dia masuk laluan kampung kami. Bila dia masuk tu, habislah kita punya pagar-pagar dalam rumah semua retak sebab berat. Lepas tu bandaraya pula tu dia ada buat signboard kat sini untuk tidak melebihi 5 tan. Ha, tapi sayangnya benda tu tak adalah. Rumah didiami Roziah Sabiruddin retak dipercayai ekoran kesan gegaran berlaku. Tadi masih dah panggil lori tu. Lori tu kata, "Yalah, nanti saya datang. Jangan buat aduan." Dia kata, "Nanti saya datang betulkan." Tapi sampai sekarang pun tak ada. Rumah dah tambah-tambah retak. Setiap hari penduduk Kampung Pasir ibarat diulit mimpi ngeri. Dulu kita sampai minta lori basahkan air jalan ni. Kalau tidak dengan warna kuning itulah. Debu semua, debu tak usah kira lah kat rumah kita orang ni. Banyakkan kat rumah-rumah sini semua ada retak lah sebab benda tu berat. Lepas tu bumper kan. Bila lori tu lalu lepas bumper tu, mestilah. Gegar dia tu boleh kacau lah. Lepas tu dengan lori kontena pula kadang-kadang besar sampai tersangkut wayar-wayar elektrik sini. Jadi pernah terjadi juga yang mana sekali tu ada wayar elektrik kat sini putus. Jadi kita short semua dengan panggil TNB lah datang buat. Ya memang takutlah, takut rumah dah lah bergoyang. Bila dia lalu rumah bergegar. Kalau kat kedai pun duduk tu pun bergegar. Macam mana kita nak atasi lagi dah? Kita dah buat pengaduan pun, dia tak buat apa pun, kita pun susahlah nak buat pun lagi. Masalah yang saya hadapi macam pagar saya ni sekarang dah retak. Dah 2-3 kali repair pun retak juga. Yang ini biasa orang tua saya yang repair. Dia kadang-kadang 2-3 kali dia sampai dia pun dah fed up. Kadang-kadang dia rasa macam nak roboh, dia dah hampir nak roboh dah, buat lubang-lubang ni dia nak pecahkan balik. Tapi itu tak jadi. Lori dipandu laju menggugat keselamatan nyawa penduduk tinggal berhampiran jalan. Saya ada anak kecil. Memang risaulah. Kadang-kadang tu ada hampir kena langgar pun adalah. Pasal dulu rumah saya ni memang ada tembok saja, tak ada pagar. Habis tu baru buat pagar. Saman dikeluarkan pihak berkuasa dipandang lekeh. Bila tak ada je JPJ ke, tak ada trafik, dia akan lalu seperti biasa balik. Lori besar-besar yang bawa tanah. Jadi kat situ saya nampak yang tanda Dewan Bandar Raya ni, 5 tan ni tak ada guna lagi kita letak. Baik Dewan Bandar Raya tak usah letak. Sebab apa? Dia letak pun dia buat tak tahu juga. Berang berdepan masalah tidak berkesudahan, penduduk memberhentikan lori ini. Berikut kenyataan pemandu. Saya beli paik ni nak ukur tadi. Terpaksa lah lalu. Tak, sebab abang lalu sini, kawasan ni akan jadi retak abang rumah sini. Yelah, abang biasa lah. Abang memang selalu jalan sini ke? Memang selalu jalan sini. Biasa. Biasa yang sini ya? Biasa. Memang dia dekat belakang tu je. Ya? Pernah kena tahan tak selama ni? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Perasan tak jalan ni memang tak boleh jalan 5 tan? Saya tak ada. Papan tanda pun tak ada ditulis kat sini. Difahamkan aduan disuarakan penduduk tidak berkesan. Dah berpanjangan saya rasa lebih pada 10 tahun. Dan lebih kurang kita pun dah maklumkan beberapa kalilah kepada pihak Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Tetapi setakat hari ini tidak banyak tindakan yang diambil lah. Kita pernah tahan penulori. Kita beritahu tapi dia buat tak tahu juga. Sebab dia rasa dia memang besar. Sebab kalau polis pun lalu pun apa tahan pun dia tetap lalu juga. Makna apa lagi orang kampung cakap. Polis trafik ke tahan dia pun sekejap je lepas tu dia lalu. Sebab saya rasa dia punya kontak lagi besar lah.
Semalam Muhammad Razif merakamkan komen timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz. Dalam undang-undang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tidak dibenarkan memalang jalan awam. Jalan awam itu tak boleh dibenarkan, dipalang. Jalan awam, orang nak lalu, tak boleh. Kita mana-mana tempat pun tidak boleh dipalang jalan. Kalau ada dipalang jalan tu, anggota Wak Kursi kita akan hubungkan. Bagaimanapun, DBKL menggariskan cadangan berikut. Jadi perjanjian kepada DBKL, kita akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang berterusan lah, secara statik di kawasan itu, dengan mengambil tindakan kempuan terhadap lori-lori yang tidak mempunyai permit daripada Dewan Bandar Raya, pertama. Yang kedua, lori yang melebihi 5 tan. Dan yang ketiga, lori-lori yang mengotorkan jalan. Kita akan menempatkan penguatkuasa, anggota penguatkuasa di kawasan tersebut, serta mengambil tindakan secara berterusan sehingga masalah itu selesailah. Kurang sejam, beberapa pegawai penguatkuasa di BKL dilihat membuat pemantauan di Kampung Pasir. Bagaimanapun, penduduk melihat tindakan itu tidak ubah seperti pahat dengan penukul. Saudara, bertemu sekali lagi dalam 360 dan kita mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi terus menjadi penyokong setia program ini. Hakikatnya dalam bersuara, kami telah mengenal pasti satu cara. Cara mudah dan berkesan. Justru jika ingin bersuara dan melontarkan sebarang aduan, kita seharusnya melakukan secara berkumpulan. Kerana suara secara berkumpulan itu lebih berkesan dan mungkin boleh didengar pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah kita hadapi. Baiklah saudara, teruskan menghantar maklumat, aduan, berita berhubung dengan masalah yang anda depani di mana sahaja di seluruh negara ke email kami 360@tv3.com.my. Atau anda harus boleh menghantarkan maklumat yang sama ke talian hotline 360 019-2345-360 melalui sistem pesanan ringkas atau SMS sahaja. Dan kami akan meneliti setiap maklumat yang anda hantar itu. Baiklah, jangan lupa untuk bersama dengan program Eli pada jam 11 malam nanti. Pendedahan Perspektif 360. Saya Mazidah Kemal Sidik. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.